ini kan bulan Desember, Miss Carol. Iya. Tentu saja ada yang spesial di bulan Desember ini. Tentu saja. Iya. Suatu nih Pak Kami. Ya, kira-kira apa Miss Carol? Natal. Emang Natal Desember? Ya, setahu saya sih Natal Desember. Ya, emang Desember. Oh iya. Sekali. Nah, sebaiknya Miss Carol, kita sapa dulu anak-anak yang ada di rumah. Oke. Okay. Kita hari ini. Halo anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mesti baik-baik ya, Pak. Pasti luar biasa Miss Carol, benar sekali. Kan mau Natal. Ya. Pasti mereka ini sudah menyiapkan banyak hal. Wow. Contohnya Miss Carol. Contohnya ya. Hadiah. Hadiah. Wow, saya malu dong. Ya, ini. Terus kemudian apa lagi? Banyak sih. Wah. Oke, okay. Kalau saya Miss Carol jujur mengharapkan hadiah untuk anak-anak Miss Carol. Siapa tahu di rumahnya banyak hadiah, terus saya bawa pulang hadiahnya. Aduh. Oke, okay. Untuk menambah semangat pada hari Natal ini, kita akan nyanyi bersama. Nyanyi Miss Carol. Hari Natal ini telah tiba. Dengan sukacita merayakan Natal di bulan Desember. Ya Bapa, berkatilah talenta kami sehingga kami dapat memuji nama-Mu dengan hati yang gembira. Dan terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memuji-Mu. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Miss Carol atas doa pembukaannya. Nah anak-anak, ibu kepala sekolah kita, Ibu Yati Handayani Sarjana Pendidikan suka rindu menyapa anak-anak. Nah mari kita dengarkan bersama-sama. Saat ini kita sudah masuk di bulan Desember, di mana kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau yang dikenal dengan sebutan Hari Natal. Anak-anak, marilah dengan penuh sukacita kita menyambut Natal tahun ini dengan terus bersemangat dalam belajar dan berkarya. Walaupun di tengah pandemi saat ini, mari kita mewarnai perayaan Natal tahun ini, perayaan Natal dengan penuh kesederhanaan, tetapi dengan penuh limpah sukacita. Sambil kita terus berdoa bagi seluruh warga Indonesia agar terbebas dari pandemi COVID-19. Tuhan Yesus beserta kita, terpujilah nama Tuhan. Selamat Natal 2020, Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Terima kasih sambutan dari Ibu Yati Handayani. Sepertinya dia kurang ya, teman-teman ya. Partner saya di mana ya? Pak Tantio! Pak Tantio! Halo sekarang! Miss Carol, tiba saatnya kita akan menyaksikan tampilan-tampilan dari anak kelas 4 sampai kelas 6. Benar sekali ya. Nah Miss Carol, tanpa berlangsung lama, kita sebutkan saja Miss Carol. Tampilan pertama ini apa Miss Carol? Tampilan pertama ini adalah tampilan dari kelas 4C. Apa itu? Yaitu tari, Pak. Tari seperti yang saya lakukan tadi? Iya, dan okay. Yang kedua Pak Tanjo, permainan alat musik dari kelas 6C juga. Oke, okay. Nah
mari kita saksikan tampilan tari dari kelas 4C dan tampilan musik dari kelas 6C. Ini dia. Go.
ucapkan selamat datang. Jingle bell, jingle
yaitu Yesus. Yesus yang terlahir dari perawan Maria, penuh kekudusan, penuh kesetaraan. Mari bersorak-sorai haleluya, memuji nama Allah di tempat yang maha tinggi, sebab damai sejahtera telah Ia turunkan, dan sukacita singing. I hear the thunder ringing.
Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan dan menyaksikan tampilan dari teman kalian. Nah sekarang tiba saatnya kita akan bernyanyi bersama, yaitu bernyanyi dengarlah lonceng berbunyi supaya menambah semangat kita pada hari ini. Tapi Miss Karen akan mendengarkan lagu dari kelas 4B yaitu vokal grup. Nah Miss Karen patut nih belajar sama kelas 4B. Oh iya nanti saya belajar ya Pak Karen. Iya. Kemudian Miss Karen akan dilanjutkan dengan penampilan tari dari kelas 6A. Ya. Kemudian penampilan berikutnya yaitu paduan suara dari kelas 5B Miss Karen. Jadi Miss Karen bisa belajar nih dari kelas 4 biar kelas 5. Suaranya gak sumbang lagi. Suaranya aduh bikin berisik. Masa ya, ini ya gembira. Saya merasa sudah suara saya yang paling bagus lho Pak. Itu menurut sekarang sendiri. Mau kita semua bagaimana? Oke. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 4, 5, dan 6. Ini dia. It's red day, they keeping their sheep.
layakkanlah hatiku menyambut Tuhan seperti emas kau menyandang nur biar hidupku bergerak padamu. What a beautiful name it is.
Ya, Miss Kara. Tidak terasa ya, kita sudah dari penghujung acara. Ya, iya, Miss Kara ternyata. Anak-anak, mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus dengan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Yeah.